Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin disuntik vaksin oleh dokter kepresidenan dari RSPAD Gatot Subroto. Sebelumnya juga, Ma'ruf Amin menjalani pemeriksaan tensi terlebih dahulu. Usai disuntik vaksin, dia mengaku tidak merasakan efek apa-apa. Alhamdulillah, pagi tadi saya telah menerima vaksin CoronaVac sebagai ikhtiar bersama untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus COVID-19, kata Ma'ruf Amin lewat akun Instagramnya @kiai_ma'ruf_amin. Oleh karena itu, dia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, dan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo.